Ini mungkin bahagian sayap ya. Makan untuk puas, kesihatan jangan lupa. Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, kenapa tengok ke depan aku sekarang ni? Hari ni aku nak makan satu masakan ataupun satu makanan yang tak pernah aku makan lagi, iaitu arnab perap, gang. So gang, ni first time aku nak cuba arnab, gang. So untuk arnab perap ni aku dapatkan dekat arnab perap Bambam. Memang seriously first time aku nak cuba. Aku tak tahulah rasa dia macam mana. Kalau pun nak juga cuba arnab perap ataupun nak try juga arnab perap ni, pun boleh contact nombor telefon ni dan juga Facebook yang aku sediakan dekat description. Okay, so gang, owner tu cakap rasa anak ni dia macam lebih kurang ayam lah kan. Aku pun tak tahu rasa macam mana. Dia kata liat-liat sikit dan rasa isi dia tu macam pejam-pejam macam tu kan. Tapi aku pun tak rasa ada punya bau perapan dia ni. Memang kau, aku makan sekali dengan Maggi Ghost Pepper yang goreng Indonesia ni, gang. Ah, ni pun first time kot aku nak makan. Dia pun kata pedas. Pedas yamat, aku tak tahu macam mana. So gang, aku pun dah lapar sekarang ni. Kalau pun enjoy dengan video aku kena ni, pun like, share, komen. Dan paling penting jumpa subscribe aku punya YouTube channel, guys. So potong kan arnab ni cute kan. Tapi potong daging dia ni memang sedap lah, kata. So tanpa buang masa lagi, jom kita cuba. Macam biasa kan, kita pakai chopstick. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak cuba dululah dia punya Maggi ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Okay, first bite dia pun dah tangkap kepala. Asal dia seriously sedap, tapi dia punya pedas tu boleh tahan kau. Jom. Bahagian arnab ni mungkin bahagian paha dia. Bismillahirrahmanirrahim. Excited pula nak makan. Okay. Okay, isi dia lembut juga. Taklah liat sangat. Okay, sebab aku mungkin masak lama sikit kan. Macam ni rupanya rasa nak kan. Okay lah, dia rasa macam ayam-ayam sikit, tapi isi dia lebih kenyal kan. Dia rasa lebih kurang macam ni, rabbit. Ha, ni arnab tu rabbit.
Kalau pun bersama makan rabbit, nah, rasa dia macam ni, rasa anak dia. Ui. Tak. Ni bahagian isi dah. Tu memang paku saja gila memang. Perapan dan kuah dia ni kan. Memang mantap. Yang tak pernah makan anak ni, kau boleh cuba makan. Kau boleh order dekat Anak Perak Bambam. Tak. Anak dia pakai muka anak muda. Ah, tapi dia taklah sepedas ghost pepper hitam tu kan. Fail. Ni mungkin bahagian sayap dia. Tidak. Bahagian sayap dia tak? Dah weh. Apa ni aku boleh repeat order lah. Makan anak ni.
Alhamdulillah sedap gila tu. Tapi dia punya Maggi tu dia Arabi pedas teruk lah. So gang, untuk apa anak perak tu pun boleh order dekat anak perak Bambang. Banyak kali aku ulang, kalau pun tak pergi order aku tak tahu lah, sebab memang sedap gila. First time aku makan memang layan. Cuma pun kena masak lama sikit lah. Biasa dia bukan macam ayam kan, nak masak sat kan. Ni kena lebih sikit kan, lebih sekali ganda nak masak dia supaya lebih tak liat lah kan. So kalau buat enjoy dengan video aku kali ni, lupa like, share, komen, dan yang paling penting jumpa subscribe aku punya YouTube channel. Okay, so kita bertemu lagi di video akan datang. Nampak cantik rambut baru aku. So gang, bye, assalamualaikum, ciao.